Ya, Bapak Bensar, betul Bapak Bensar. Sudah, Bensar pilih. Terima kasih juga oleh Bapak Bensar. Bapak, dan segera ini berapa? Ibu dan Bapak. Nah, kan belum pernah lihat Mayor Jenderal Pusat kan? Bu, saya nggak jualan minyak. Ya, nanti gini akan saya sampaikan ke Bu Ida. Kalau seandainya Pak, udahlah, saya nggak numpang beken, udahlah. Kalau mengumumkan, ya, Ibu Ida tidak bersedia atau tidak mampu untuk melakukan pengobatan. Bakalan mampu. Tolong suaranya jangan seperti itu, ya. Karena kondisinya melihat banyak sekali, tidak mungkin juga dihandle satu persatu. Ya, ini baru disampaikan juga. Makanya saya minta maaf. Selanjutnya kita coba nanti buatkan jadwal dengan jumlah yang lebih tertib lagi. Karena sejumlah ini tidak mungkin selesai dalam waktu 4-5 hari. Ya, mohon maaf sekali lagi. Semoga Bapak Ibu kembali ke rumah masing-masing dalam kondisi yang baik, selamat sampai tujuan. Terima kasih Bapak Ibu dan maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak bisa menentukan waktunya sekarang Pak. Saya harus diskusi dulu Pak, bagaimana baiknya untuk menampung orang yang sekian banyaknya. Ya, saya harus bijaksana juga. Besok tidak ada Pak. Ya, saya pastikan besok tidak ada. Saya akan mengevaluasi dulu apa yang dilakukan saat ini supaya apa berikutnya kalau datang ke sini lebih nyaman dengan kondisi yang lebih baik. Bisa. Saya belum menentukan untuk yang besok saya pending dulu tidak ada. Ya. Nanti saya evaluasi ya. Kalau mengevaluasi kan nggak mau, saya baru datang ini Pak, Bu ya. Oke, masukannya nanti pembedaan anak-anak dan orang tua dan lain sebagainya akan kita tampung. Cuma saya tidak menjanjikan kapan akan dilaksanakan. Saya akan evaluasi dulu, saya akan menanyakan jadwalnya Bu Ida, kapan adanya. Karena beliau kan bukan dikendalikan oleh saya. Ya, beliau datang ke sini Pak, saya minta waktu 2 hari, bisa nggak di Cirebon? Oh, Ibu mau ngapain? Pengobatan, saya lihat YouTube, silakan.